Greg Nwokolo resmi akan comeback ke Persija Jakarta. Beberapa hari ke depan sang pemain akan segera ikut latihan perdana. Namun di balik kembalinya Greg ada nama yang kemungkinan akan tergeser posisinya, yaitu Osvaldo Hai. Keduanya sama-sama berada di posisi sisi sayap kiri penyerangan Persija Jakarta. Diketahui, Greg Nwokolo telah dilepas oleh Madura United ke bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Dikutip tribunwow.com dari Transfermarkt, Greg Nwokolo tercatat telah mainkan 31 pertandingannya di posisi sayap kiri. Tentu, dengan catatan statistik itu, sosok Osvaldo Hai menjadi pemain yang paling berpotensi untuk tergusur jika Greg Nwokolo merapat ke Persija Jakarta. Sebenarnya, masih ada asa untuk keduanya tak saling gusur di posisi sayap kiri.